Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Kangsa Service. Oke, kali ini kita akan review sebuah mixer dari Asley 12 channel seri Asley LM12. Kita akan bahas kekurangan dan keunggulan dari mixer Asley LM12, teman-teman ya. Untuk harga sekitar di bawah 2 juta. 1.800.000-an sudah dapat 12 channel. Untuk fitur yang ditawarkan yaitu 12 channel murni, kemudian ada satu AUX, efek reverb, efeknya ada 99 dB, kemudian ada tombol mute di setiap channelnya, ada phantom di setiap channelnya. Oke, langsung saja kita coba suaranya ya teman-teman ya. Kita coba suara efek dari Asley LM12 apakah cocok buat live di luar atau untuk hajatan yang minimalis ya. Efeknya lumayan lor untuk kategori harga 1 jutaan lebih, tidak sampai 2 juta. Oke, langsung kita coba fitur bluetoothnya. Gambarnya feedback. Untuk harga 1.800.000 sudah ada bonus artis loh ya. Cek sana kau dong. Cuman nggak kau berak. Iku lo gambus. Gambus. Bolehlah. Gambus itu no kau berak ya. Jadi untuk menggunakan Bluetooth cukup kita naikkan bagian MP3 teman-teman. Untuk tone MP3-nya ada di bagian sini teman-teman. Jadi untuk yang low budget teman-teman bisa pakai mixer ini ya. Murah, banyak fiturnya. Cuman kekurangan dari mixer ini belum ada equalizer-nya teman-teman. Dan juga belum bisa record langsung sound card ya. Cuman poin plus efeknya nyes. Kok mati? Biasa. Keluar-keluar. Mas. Keluar-keluar begini. Mungkin hari ini mau morning. Thank you.
Iki rencana mau dipakai apa, Mas? Pondok. Mau dipakai pondok ya? Kan. Pondok mau dipakai, rencana mau dipakai pondok pesantren As'adah dari Jatirogo, Lur. Ngoning ya. Cocok kanggo cap pondok iki. Wis muri. Muri. Muri fitur melimpah. Review untuk mixer asli LM12, semoga terhibur. Jangan lupa subscribe channel ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.